صالح ايكو بابات تندني مؤمن انوت ام شريعات كديهن لساني الوس غندي كاني كابندو مليا اكن ing wong tuwani alamate Bapak Jamal, anu tinggilmu
Bapak Ibu rahimakumullah. Kangge mangabyu bagyo rawuhipun Abah Kyai Haji Anwar Sahid, pengasuh pondok pesantren Sabilun Najah, Simorejo, Kecamatan Kanur, Kabupaten Bojonegoro. Sedoyo keparingo kadherekaken jumeneng. Kadang-kadang jamiah sholawat saking kadang-kadang persaudaraan setia hati terati, monggo paring sholawat kangge rawuhipun ingkang minulya. Beranipun Abah Kyai Haji Anwar Sahid. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli ala. Ya Nabi salam ala. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Dan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan, salam cinta. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, rabbul ardhina was samawatil ula. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, nabiyul mustafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-mujtaba wal muqtafa, wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Sa'adatul muhtaramin, para alim, ulama, bapak-bapak kiai, ibu-ibu nyai, para sesepuh, bini sepuh yang wajib kita ta'zimi, kita suwuni pangestu dan doa. Pejabat pemerintah baik sipil, TNI, Polri dalam semua tingkatan bersama jajarannya, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Nan Ramil, kepala desa, perangkat-perangkat desa, tokoh-tokoh masyarakat, segenap tamu undangan yang sama-sama kita hormati, ketua dan seluruh pengurus cabang persaudaraan Setia Hati Teratai, ketua dan seluruh pengurus ranting, ketua dan seluruh pengurus rayon, serta sederek-sederek kawula, kadang-kadang sedulur-sedulur persaudaraan Setia Hati Teratai yang saya cintai, yang saya banggakan. Panitia, sahabat-sahabat banser, para santri, hadirin hadirat, seluruh jamaah yang mudah-mudahan semuanya dikaruniai panjang umur, sehat walafiat, dikaruniai kehidupan yang makin barokah, dijadikan orang-orang yang selamat dunia akhirat. Bukan tanpa tujuan, bukan tanpa alasan, kenapa organisasi dan perguruan ini diberi nama Persaudaraan Setia Hati Teratai. Tujuan utama dari pendiri adalah pembinaan hati, agar hati itu kuat dalam akidah, istiqomah dalam ibadah, semangat dalam ukhuwah, dan hebat dalam akhlakul karimah. Boleh tepuk tangan. Karena pada prinsipnya semua manusia itu baik. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dalam keadaan baik. Sedaya menungso niku dasare sae. Sebab manusia itu mendapatkan bagian dari fitrahnya Allah. Fitratallahi allati faqaran nasa 'alaiha. Kalau bagian fitrah Allah pada diri manusia ini nyambung kepada Allah, pasti manusianya jadi orang baik. Nek bagian fitrah, bagian fitrah Allah ten awake menungso niki nyambung kalih Gusti Allah, mesti tiange dados tiang sae. Tapi sebaliknya, kalau bagian fitrah Allah pada diri manusia ini enggak nyambung dengan Allah,
ya manusianya jadi manusia buruk. Nek bagian fitrahe Allah tenggene awake menungso niki mboten nyambung kalih Gusti Allah, nggih menungsone dados tiyang ingkang awon. Dasare atine kabeh menungso niku sae. Getaran pertama di hati manusia itu pasti baik. Kula paringi contoh. Misale ten daleme jenengan ning teras wonten tiang nyuwun-nyuwun. Ada pengemis gek melas pun sepuh cacat gendong anak cilik tangane ngatong nyuwun sak welase. Jenengan ketinggal ngoten niku atine jenengan mesti welas. Sak elek-eleke kelakuane wong ningali ngoten niku atine mesti welas. Tek tak weneane, tak paringane, mesti kepengin maringi. Lho kok akhire ora sida ngekeki? Itu karena terhalang oleh nafsu dan kepentingan. Jane wis arep njukuk dhuwit ning terus nafsune sampean ngomong, "Lho, sesuk wayahe bayar arisan. Lho, sesuk nyicil kreditan. Lho, sesuk anakku bayar SPP." Akhire rasido ngekeki. Tapi nek getaran pertama ten gene ati mesti pengen ngekeki.